projek Scratch 4 menghasilkan atur cara secara pilihan tunggal menggunakan fitur-fitur yang sesuai untuk sesuatu objek, iaitu melakukan pergerakan secara rawak dan juga memaparkan dialog dan mengeluarkan bunyi yang sesuai apabila bersentuh dengan objek lain. Assalamualaikum anak-anak didik yang cikgu sayangi. Pada sesi PDPR kali ini, kita akan teruskan dengan projek Scratch yang keempat. Kali ini, kita hendak hasilkan projek atur cara yang melibatkan pergerakan sprite secara rawak. Secara rawak ini bermaksud sprite akan bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain ikut suka dia, ikut suka hati dia nak bergerak ke mana. Tetapi kita tetapkan dalam kawasan mana dia akan bergerak. Kemudian, kita akan buat dua sprite yang bergerak secara rawak ini apabila dia bertemu ataupun bersentuhan antara satu sama lain sewaktu dia sedang bergerak, maka satu sprite akan mengeluarkan dialog dan lagi satu sprite akan mengeluarkan bunyi. Cikgu dah sediakan contoh. Jom kita tengok. Okey, cikgu tekan spacebar. Okey, nampak? Ada dua sprite yang terhasil, satu jellyfish. Satu lagi crab ataupun ketam. Crab mengeluarkan bunyi, jellyfish mengeluarkan dialog. Kita cuba lagi sekali. Bila dia berlanggar. Kalau berlanggar sikit-sikit tak jadi, dia kena berlanggar betul-betul. Kadang-kadang sistem ni dia tak detect. Nampak? Satu lagi mengeluarkan bunyi. Lagi sekali kita cuba. Nampak tak? Dia bergerak, dia suka hati dia. Macam itulah. Itulah yang kita nak hasilkan. Jadi, jom kita lihat bagaimana susunan arahan atau cara untuk projek ini. Okey, seperti biasa, mula-mula kita nak pilih dua sprite. Cikgu tak nak kucing, cikgu pangkahkan kucing ini. Kemudian, cikgu pilih dua sprite, cikgu ambil tema di dalam laut. Cikgu pilih dua haiwan di dalam laut, iaitu satu cikgu pilih crab. Tambah lagi satu, cikgu pilih jellyfish. Cikgu tekan jellyfish. Jadi sudah ada dua sprite dalam projek cikgu. Saiz cikgu nak ubah. Tekan pada jellyfish. Cikgu nak ubah saiz dia ke daripada 100. Cikgu nak ubah ke 70 lah, bagi kecil sedikit. Okey. Sama juga dengan crab. Cikgu ubah saiz dahulu. Sama juga cikgu jadikan 70. Okey, dua-dua dah kecil. Kemudian, pilih backdrop yang bersesuaian. Cikgu ambil underwater sebab tema cikgu dalam laut kan, dalam air. Cikgu ambil background underwater tu. Okey, sprite dah ada dua. Backdrop pun dah dipilih. Kemudian, kita nak masukkan arahan atau cara. Okey. Pergerakan secara rawak ni bermaksud sprite ini akan bergerak, akan meluncur ke satu titik, ke satu titik yang lain tanpa kita tetapkan ke mana dia nak pergi. Dia akan bergerak je tanpa henti selagi kita tidak hentikan arahan atau cara ini. Tetapi kita kena buat kawasan. Kita kena tentukan kawasan pergerakan dia. Macam mana kita nak tentukan kawasan pergerakan? Kita kena tentukan titik koordinat di mana yang kita hendak dia bergerak. Paksi Y yang secara menegak ni sampai mana? Daripada mana sampai mana? Paksi X sampai mana ke mana? Okey, mula-mula kita nak buat atur cara untuk ketam ni dulu, untuk crab. Okey, macam biasa pergi ke events. Pergi ke event, ambil yang when flag click. Apabila bendera ditekan. Apabila bendera ditekan, kita buat looks, kita ambil show. Show ni maksudnya kita kena kita nak paparkan. Apabila setiap kali kita mulakan balik arahan atau cara, dia akan paparkan balik gambar sprite ini. Kenapa cikgu tambahkan fungsi show ni? Kerana nanti kita nak buat arahan atau cara yang mana apabila berlanggar dia akan hilang. Jadi takut nanti kalau kita tak showkan kembali, kita tak munculkan dia kembali, dia akan terus tak ada, tak nampak pada skrin. Jadi kita kena letak apabila bendera hijau ditekan, maka dia akan show, dia akan terpapar, kita akan nampak. Dia ada dua, show. Show tu maksudnya kita paparkan. Lagi satu, hide. Hide maksudnya kita sembunyi. Okay, sekarang kita show dulu.
Kemudian cikgu nak apabila dia mula atau cara tu, ketam ini duduk di sudut ini. Kat ujung ni. Duduk kat ujung ni. Jadi kedudukan ketam ni ialah pada paksi X 178, paksi Y negatif 154. Kita ambil motion. Kita ambil set X tu dengan set Y tu. Set X tu 178, set Y tu negatif 154. Bila mula je atur cara, ketam ni akan berada di sini. Okey, cikgu nak buat benda yang sama untuk jellyfish. Jellyfish pergi pada event, apabila bendera diklik, maka dia akan mula-mula sekali, dia akan show dulu sama macam ketam. Show dahulu, kemudian cikgu nak tetapkan kedudukannya di atas ini pula. Paksi X negatif 199, paksi Y 120. Ambillah pada motion. Motion, ambil set X tu negatif 199. Okay, sama dah, kita tak perlu ubah di sini. Ambil pula set Y tu 120. Okey. Maksudnya katalah cikgu ubah dia ke tengah macam ni, tapi bila cikgu tekan bendera hijau, dia akan ada di kedudukan yang cikgu nak. Baik, kemudian kita nak buat arahan atur cara untuk melaksanakan pergerakan secara rawak bagi ketam ni dulu, bagi crab ni dulu. Apa yang kita harus lakukan? Disebabkan kita nak pergerakan ini berulang-ulang tanpa henti selagi mana kita tidak menekan butang berhenti, maka kita pergi pada block control. Kita ambil forever. Yang ni cikgu dah pernah tunjuk sebelum ni. Forever ni bermaksud dia akan berulang selama-lamanya selagi mana kita tidak menghentikan arahan atau cara itu. Okey. Jadi apakah arahan yang kita nak masukkan bawah block forever ni? Pertama sekali, kita masukkan block show semula. Kenapa cikgu masukkan block show? Sebab dalam arahan forever ni nanti cikgu nak buat, apabila cikgu tekan space bar, nanti akan bergeraklah jellyfish dengan crab ni. Apabila jellyfish dengan crab ni bergerak, nanti dia akan gerak, sat dia hilang. Gerak, sat dia hilang. Kalau kita tak buat show, nanti kan dia hilang, dia terus tak keluar dah. Tak terpapar dah sampai bila-bila. Jadi kita kena letak balik show. Ada dua kali show. Satu show apabila kita mulakan kembali arahan atau cara, dia akan ada. Lagi satu show ataupun munculkan diri apabila dia berlanggar nanti, dia hilang, dia jalan, dia hilang, dia akan keluar balik. Hilang, keluar, hilang, keluar, hilang, keluar. Kita tak mahu hilang selama-lamanya. Dan kita tak mahu lah keluar selama-lamanya. Kita nak ada keluar, hilang, keluar, hilang. Okey. Kemudian, cikgu nak masukkan satu blok baharu dalam kontrol ini, iaitu if. If ini ialah maksudnya jika. Jika ini, kalau kita belajar dalam algoritma sudokode dan catat alih tu kan, dia ada secara urutan, secara pilihan kan. Okey, inilah blok yang kita nak gambarkan arahan atau cara secara pilihan. Kita bagi pilihan jika, ingat tak, jika macam ni, maka macam ni. Yang inilah. Sekarang ni kita nak masukkan if jika, pergi kat sensing, jika key space press, maksudnya jika butang space bar ditekan, maka apa akan jadi? Okey, jika butang space bar ditekan, maka ketam ini akan, kita pergi kat motion, akan glide. Kita nak pilih yang glide. Glide 1 second. 2, X berapa, Y berapa. Tapi disebabkan kita nak buat pergerakan senyap secara rawak, kalau kita buat macam ni, dia akan pergi kat titik satu titik je. Titik paksi X 178, paksi Y negatif 154. Sedangkan kita nak suruh dia pergi merata tempat kan. Jadi, ada lagi satu blok baharu yang cikgu nak ajar, iaitu operators yang warna hijau ni. Tekan blok operators. Ambil pick random. Pick random ni pilih secara rawak. Okay, X1 kita buat sini. Dekat Y pun kita buh sini. Okey. Apa fungsi pick random ni? Okey. Cikgu tak nak glide 1 second. Cikgu nak glide 2 second. Dia lama sikit lah. Glide 2 second tu X
random. Maksudnya, ketam ni cikgu nak pergerakan dia jangan lebih ni. Paksi, okay, sekarang kita buat paksi X dulu. X maksudnya yang melintang, paksi yang melintang. Cikgu tak nak dia melebihi kawasan ni. Okay, sekarang paksi X kedudukan dia negatif 190. Cikgu nak dia antara negatif 190 dan juga kalau di sini berapa? Di sini lebih kurang 186. Kita buat 190 jugalah. Yang ni negatif, negatif ke arah kiri. Kalau ke arah kanan, 190 dia tak ada negatif. Okey. Kalau paksi Y pula, kita ukur di atas ni. Y dia menegak. Ingat lah, paksi X secara melintang, paksi Y secara menegak. Okey, paksi Y, kita nak pilih, kita baca paksi Y di bawah ni. Daripada 125. Okey, sekejap. Sehingga, kita buat negatif 125. 125 lebih kurang di bawah ni. Cikgu ubah ke bawah, kita tengok. Sekejap, ha. Okey, negatif 125. Lebih nak pergerakan ni dalam kawasan tu dia. Kita bagi kawasan ni dalam 4 segi ni je. Ha, jangan lebih. Dia dalam kawasan yang besar ni saja pergerakan dia. Okey. Mungkin kamu sedikit pening tapi tak apa. Cikgu nak tunjuk ni, cikgu tetapkan dia punya sempadan pergerakan. Sempadan pergerakan dia di sini, daripada sini ke sini sampai sini, daripada sini sampai sini. Macam mana cikgu dapatkan koordinat dia, cikgu lihat di bawah. Cikgu seretkan ketam ini ke tempat yang cikgu nak, cikgu baca koordinat dia. Okey. Sekarang kita nak uji. Cikgu tekan butang ni dulu, bendera hijau. Kemudian cikgu tekan space bar, papan kecuti apa, dekat papan kekunci tu space bar. Cikgu tekan, dia bergerak. Tekan lagi, dia bergerak. Okay, mungkin lambat kan cikgu buat satu saat lah. Satu saat. Okay. Tekan lagi, bergerak. Tekan lagi, bergerak. Dia akan bergerak lah, tapi dia akan pergi ke merata-rata tempat dengan tidak melebihi kawasan yang kita berikan tu. Ha, dia tak akan lebih daripada kawasan yang kita berikan. Ha, itu saja kawasan yang dia akan jalan. Okey. Sekarang ni, kita pergi pula kepada jellyfish. Jellyfish, kita masukkan arahan yang sama. Kita masukkan juga blok forever. Macam biasa, kita tiru balik macam tadi. Kita ambil show. Kemudian kita ambil if. If tu. Okay, if sensing, if key space press. Sama juga, tiru saja balik. Okay. Kemudian ambil motion, glide, berapa. Okey, tapi ambil ke operators, pick random dekat paksi X dan juga pick random dekat paksi Y. Okey, tapi perbezaan yang cikgu nak buat, kalau tadi ketam cikgu buat dia bergerak sepanjang skrin ni, sepanjang backdrop ni, jellyfish ni cikgu nak kecilkan sikit kawasan pergerakan dia. Cikgu nak dia sampai sini saja, dia tak sampai ke tepi, sampai sini. Okey, untuk paksi X, cikgu baca paksi X dia. Daripada, okey kat sini baca, negatif 139 sehingga sampai sini saja cikgu nak. Sehingga lebih kurang 126. Okey, paksi Y pula. Paksi Y cikgu nak dia ada sini, baca paksi Y pula. Paksi Y daripada 59 sehingga di bawah ini sikit saja. Sehingga negatif 68. Kita try jalankan atau cara ini dahulu. Tekan balik butang bendera hijau. Cikgu tekan space bar pada papan kekunci. Tak, jellyfish tu dia bergerak daripada dalam kawasan yang kecil saja. Sedangkan ketam boleh pergi sampai ke tepi. Tengok, ketam pergi sampai hujung. Tapi jellyfish tu, dia tak boleh pergi sampai hujung sebab cikgu tetapkan kawasan dia lebih kecil untuk kawasan dia bergerak. Okey, kita dah buat pergerakan dia secara rawak.
Baik, tadi kita dah selesai buat set arahan atau cara untuk pergerakan secara rawak. Sekarang kita nak masukkan set arahan atau cara supaya apabila dua sprite ini ketika dia bergerak, sekiranya mereka bersentuhan antara satu sama lain, satu akan memaparkan dialog dan lagi satu akan mengeluarkan bunyi. Okey, jadi cikgu pilih untuk jellyfish ni, cikgu nak dia memaparkan dialog. Okey. Kita guna lagi block if ni. Pada control, kita guna lagi block if. Okey, tapi block if ni berada di dalam if yang atas. Ha, dia dalam if ada if. Kenapa dalam if ada if? Mengapa dalam jika ada lagi jika? Sebab macam ni. Arahan jika bersentuhan ini hanya akan berlaku sewaktu dia bergerak. Ha, apabila dia berlaku sewaktu dia bergerak, jadi kita kena masukkan arahan jika ini dalam kawasan arahan pergerakan ni. Ha, yang ni kawasan arahan pergerakan ni kan. Ha, jadi kita kena masukkan dalam kawasan arahan pergerakan yang if ni. Okay. If kita pergi kat sensing. If touching. Touching tu menyentuh. If touching, kita ubah. Sekarang ni jellyfish kan. If touching crab, apabila dia bersentuhan dengan crab, maka dia akan pergi kat looks, dia akan kata ouch. Ha, dia sakit lah, langgar dengan ketam, ketam kan dia sepit. Dia akan kata ouch for 2 seconds. Okay. Kita try tengok dulu jadi ke tak jadi. Tekan butang hijau. Jadi ouch. Ha, kesian kat dia kena sepit dengan ketam. Okay, sekarang selesai untuk jellyfish, kita pergi kepada ketam pula. Ketam pun sama, ambil lagi block if ni, if dalam if. Ha, okey. Ambil sensing, if touching sekarang sebab kita buat untuk crab, untuk ketam, if touching jellyfish, sekiranya menyentuh jellyfish, maka dia akan mengeluarkan bunyi. Bunyi, okey. Cikgu dah pilih dah bunyi bite. Cikgu pergi dekat sound. Cikgu dah tambah dah pada sound library cikgu. Bite. Gigit. Bunyi gigit macam mana kita dengar? Dia gigit. Dia gigit jellyfish tu. Okey. Pergi kat code balik. Okey. Kita try atur cara tu. Tekan butang bendera hijau. Kemudian press ataupun tekan papan ke kunci space bar ni. Tengok. Tekan. Berhenti, kita tekan lagi. Ha, dia kadang-kadang bersentuhan sikit dia tak jadi. Dia kena bersentuhan banyak. Ouch. Ha, seorang bunyi gigit, seorang lagi ouch. Ha, teruskan. Teruskan. Okey, jadi. Okey, sekarang ni kan cikgu kata cikgu nak masukkan arahan untuk sekejap timbul, sekejap hilang, timbul hilang kan? Okey, jadi cikgu pergi pada looks. Cikgu ambil hide. Hide maksudnya sembunyi. Tadi kita show kan, sekarang kita hide. Hide kita bubur di mana? Kita bubur di sini. Okey, apabila dia dah berlanggar, dia kata ouch, untuk 2 second dia akan terus hilang. Hilang. Tapi kita kena buat dia hilang. Bagi dia hilang dalam berapa saat. Nak tunggu berapa saat. Okey. Kita pergi dekat control. Kita ambil lah wait. Okey. Dia akan hilang selama berapa second, berapa saat. Kita katalah dia hilang 2 second. Okey. Sekarang kita buat untuk jellyfish kan. Kita tengok. Okay, kita stop. Kita tekan bendera hijau. Kemudian kita tekan papan ke kunci ni, space bar ni. Dia bergerak. Okey, tunggu sehingga dia bersentuhan. Tunggu sampai bersentuhan. Bila nak sentuh ni? Okey. Dia sentuh. Gigitan tu. Lepas tu papar dialog. Ouch. Lepas tu nampak tak tadi jellyfish dia hilang untuk 2 saat. Okey. Arahan yang sama kita masukkan untuk crab. Crab pun kita buat juga hide, buat juga hilang apabila dia bersentuhan. Hide untuk berapa lama? Untuk
2 second. Okey, kita try lagi sekali. Jadi ke tidak? Okey, kita buat paparan besar lah. Okey. Mula. Okey. Ouch. Bunyi hilang. Lepas tu ada balik. Kita teruskan. Tekan lagi space bar. Gerak-gerak. Hilang sekejap. Okey. Itu sahaja projek scratch kita pada minggu ini. Seperti biasa, kita save, kita namakan sebagai projek scratch keempat. Kemudian share. Apabila dah share, kita copy link. Copy link. Okey, kali ini cikgu tak tunjuklah. Mungkin kamu dah pakar dah kan. Link ni bawa ke mana? Link ini kita bawalah ke pautan Padlet yang cikgu dah sediakan mengikut kelas masing-masing. Masukkan mengikut ruangan yang betul, ruangan kolom ataupun ruangan bahagian yang betul pada tarikh yang betul, hari yang betul. Macam kita punya sesi PDPR pada hari ini, iaitu pada 5 Ogos, maka kamu masukkanlah kamu punya link itu pada ruangan tugasan projek scratch 4, iaitu pada 5 Ogos. Sekian saja dari cikgu. Seperti biasa, jika kamu tidak ada peranti, jangan susah hati. Cikgu faham, cuma maklumkan kepada cikgu sahaja. Dan cikgu harap kamu dapat belajar scratch ini dengan bersungguh-sungguh. Kamu jangan rasa ia sebagai satu beban. Sebaliknya, kamu sangat beruntung kerana sedari usia kecil lagi kamu dah didedahkan dengan kemajuan teknologi yang pelbagai. Hargailah peluang yang kamu ada ini. Cikgu doakan semua urusan kamu dipermudahkan dan kita semua mendapat keberkatan dalam menuntut ilmu. Okey, jumpa lagi dalam sesi PDPR akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum.